Ikan sapu-sapu. Nah, kembali lagi di channel saya. Channel yang membahas tentang mountain biking di daerah Medan dan sekitarnya. Semalam lewat situ, payah kali jalannya. Lewat sini aja, Bang. Di video barusan, saya bersama kawan-kawan dari ACC bukan sedang camping ataupun bertahan hidup di hutan, melainkan sedang menikmati panorama alam setelah goes bersama kawan-kawan dari klub ACC. Nah, ACC sendiri adalah singkatan dari Adventure Cycling Club yang berdomisili di Medan, Sumatera Utara tentunya. Klub ACC sendiri telah berdiri sejak tahun 2016. Klub yang beranggotakan kurang lebih 30 orang dengan hobi dan kegemaran yang sama, apalagi kalau bukan bersepeda sambil menikmati keindahan alam. Bisa. Jadi kagok-kagok aja. Cekat. Bagi goeser pemula seperti saya, klub atau komunitas seperti ini sangatlah penting. Pada dasarnya saya tidak mengerti sama sekali tentang mountain bike, tetapi di sini kita berbagi pengalaman dan sharing ilmu serta menjalin silaturahmi. Bersepeda seperti ini sering kami lakukan di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Hah? Main dah. Di rumah lah, gue main di rumah terbangan. Udah di rumah. Itu nyangkut apa tuh? Pikirnya tuh batang ah. Jadi ada turunan, Bang, cuman agak tekongan tajam, terus sedikit agak licin. Enggak bisa ambil speed ya. ACC sendiri punya satu ciri khas yang saya acungi jempol. Jadi kalau lagi gober begini ada yang ketinggalan di belakang, dengan otomatis kawan yang di depan bakal menunggu sampai seluruhnya berkumpul, baru lanjut goes kembali. Thank you.
Awas. Aduan. Aduh. Nah, kira-kira begitulah tingkah laku kami kalau lagi gobar. Dan berikut adalah Bang Dian yang bakal nge-review sepeda yang sangat recommended. Tanpa basa-basi, waktu dan tempat, kita persilakan Bang. Halo guys, yang masih bersama kita di sini, Adventure Cycling Club. Sama teman-teman kita di sana. Tempatnya, dong, buat reviewnya adalah ada Ponikada. Ini Aksion 2.0. Menyelikat lang pakai dual crown. Dual crown. Ha, dual crown nak pakai kan? Ya, ya, bak di resep kena nya. Ha. Nyos Fox X2. Arahnya kemari lah. Room set nak pakai SLX. Di belah tepi. Menyolikan dia pakai dua. Dual crank. Dia tabuh hanya dua. Menyol tipter dia pakai dia SLX tu. Dia cukup mangak dia. Dia recommended dia. Akhir kata, bersilaturahmi dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama itu menyenangkan, apalagi hobi itu menyehatkan. Demikian perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini.